Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh kita review di kebun baru nih yang belum dipanen ini. Nah, lihat tuh kebunnya, daunnya tuh. Ini baru umur 5 bulan. Tuh media tanamnya di keranjang organik. Daunnya subur. Belum dipetik, jadi masih banyak daunnya nih, belum panen. Lihat tuh. Ini baru di loading ya, Mbak ya? Iya ya, ya baru di loading ya, udah di loading belum dipanen ya. Iya. Bagusan yang pertama di kebun itu Mbak ya? Bagusan yang di situ ya? Iya, yang pertama tuh. Ini pohonnya dijual atau enggak? Dijual ya. Kalau aku enggak kayak gini. Bagus banget. Lihat. Ini sirinya tuh. Ini enggak terlalu panas loh Mbak. Kalau aku ini, panasnya ini, karena ini luas panas. Kebunnya tuh. Jelek kalau di sana Mbak Ciba. Lihat tuh ya. Ini tanamnya tuh. Pohonnya juga subur. Daunnya tuh lebar-lebar ya. Bagus. Mbak kalau nanamnya di keranjang kan. Nah, lain kan? Oh iya. Jadi ini yang dipetik tuh yang ketiga ya Mbak ya. Ini yang ya, iya, 1, 2, 3 ini belum bisa dipetik ya. Ini kan belum dipetik ya. Beda dengan yang di tanah. Kalau yang di tanah itu, yang di sini ukuran 1, yang kedua itu bisa dipetik. Yang ini ya. Kalau itu yang baling sisain 1, 2, 3 kalau ditanam di keranjang, yang keempat yang kelimanya itu bisa dipetik. Ini subur bagus tuh. Kalau di tanah ya daunnya, tapi kalau di keranjang nanti kalau dicuci itu lemas. Ini baru di loading, belum dipanen. Enggak, kalau aku di sini enggak terlalu panas. Bener enggak? Karena dua kali ini lebarnya Mbak. Ini kan paling setengah jalan, jalan tengah sampai situ. Iya, jalan tengah. Kalau aku jalan tengah di sini. Terus kesenanya kan ke sini, dari sana ke sini itu ada. Iya. Iya. Jadi enggak terlalu panas. Ini aja gerbongnya tuh 13. 13 gerbong greenhouse. Ini 1, 2, 3. 3 yang dipetik ya. Ini yang disisain. Disisain 3 berarti. Ini metik pertama sih.
Bagus daun sukur. Hmm. Kalau yang di tanah kan ini bisa dipetik nih. Kalau yang di tanah. Iya, kalau di tanah ini mau dipetik semua. Iya. Paling sisain dua sama yang muda. Oh, kampungnya rapi, bersih. Yang itu yang dekat jeruk tuh. Mau lagi lah. Masuk ke sana. Kebunnya tuh luas, bersih, rapi. Singkongku pada keriting, Mbak. Singkongnya enggak jadi, keriting semua. Eh, aku juga busuk kena banjiran, Mbak, kemarin. Ini bagus daunnya subur loh. Kita lihat kebun baru ini diikat tuh, makanya diikat jangan sampai itu. Nah, kalau sudah tinggi ke sampai laut itu tuh harus dipotong ya pucuknya tinggi. Lihat kebun sirih yang subur dan bagus. Dan itu penampungan air untuk nyiram. Dan ini media tanamnya nih, organik ya. Organik. Itu penampungan air untuk nyiram. Dan ini saluran airnya. Dan ini untuk nyiramnya nih, bara alon kecil. Dari sini sampai ke sini tuh ngucur air dari sini kalau waktunya penyiraman. Penyiraman itu sehari setiap 2 jam sekali tuh disiram. Ya, lihat kebun sirihnya bagus. Subur. Lihat tuh. Sama-sama. Lihat lagi sini ya. Nah, kita keluar menuju jalan ke kebun satunya tuh. Yo, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.